Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Al-Halal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. I've just been a little bit under the weather. I think maybe I might have gotten the flu. So that's why I've been a little bit slow with the videos. But I wanted to make sure that I continue to bring you guys the videos because I miss you guys. So in today's video, we'll be reacting to 10 most beautiful lakes in Indonesia. This video was suggested by Nufal Nufi on Instagram. Terima kasih. Thank you very much, Shoker. Merci for taking the time to send me your recommendation and suggestion. The video is by Anka and Data channel, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado guys, let's get started with this video. So this is the 10 most beautiful lakes in Indonesia. Since Indonesia, Sukarno has like over 13 or 17,000 Hello, hello, islands. Hi. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan bell-nya ya. Terima kasih. Buat sahabat Angkara Data yang ingin share atau repost video kami ke sosial media, silakan. Tapi mohon untuk tidak menghilangkan nama channel dan tetap menyertakan sumber video demi menghargai jerih payah konten kreator dalam membuat video. Terima kasih. Halo, halo, hai sahabat Angkara Data. Membicarakan tentang keindahan pemandangan alam Indonesia memang tak akan pernah ada habisnya. Terlalu banyak keunikan yang bisa dieksplor dan bahkan bisa dimaksimalkan sebagai aset wisata Indonesia. Indonesia memiliki beragam keindahan alam yang tersebar di berbagai hal seperti pantai, gunung, hutan, dan juga danau. Mungkin tempat-tempat seperti pantai dan gunung sudah terlalu sering dibahas. Oleh sebab itu, kali ini mari kita akan mengeksplor mengenai danau mana sajakah yang terkenal terindah di Indonesia. Berikut ini 10 danau terindah di Indonesia versi gotravely.com. 10. Danau Paniai, Papua. Here comes number 10. Danau terindah di Indonesia yang ada di Papua yaitu Danau Paniai, yang terletak di Kabupaten Paniai, Provinsi Papua. Danau ini bahkan sudah sangat populer di kalangan wisatawan, baik lokal maupun internasional. Biasanya aktivitas yang dilakukan di sini adalah memancing dan berkeliling danau menggunakan perahu. Keindahan danau ini memang tidak bisa dibantah lagi. Pemandangan alam yang asri dan sangat terawat, tebing-tebing yang megah serta udara yang sejuk menjadi alasan mengapa banyak wisatawan yang begitu menyukai danau ini. Apalagi di sekitar danau juga sudah banyak penginapan yang disewakan, sehingga makin mempermudah kebutuhan wisatawan yang berkunjung. 9. Danau Sentani, Papua. Number 9. Danau terindah di Indonesia di urutan ke-9 ada Danau Sentani. Danau ini terletak di Jayapura, Provinsi Papua. Danau ini berada di atas ketinggian 75 meter di atas permukaan laut. Lokasi danau ini berada kurang lebih 50 meter dari kota Jayapura. Di kawasan danau ini juga terdapat kurang lebih 22 pulau, yang mana masing-masing pulau tersebut didiami oleh masyarakat asli, yaitu suku Sentani. Jika sahabat Angka dan Data berniat untuk mengunjungi danau ini, maka disarankan kalian datang saat pertengahan tahun saja, karena pada saat itulah biasanya dilaksanakan festival Sentani. Sehingga tak hanya keindahan alam dan biota laut saja yang bisa kalian saksikan, namun juga berbagai pertunjukan kebudayaan khas. 8. Danau Kelimutu, Flores. Mendengar nama Danau Kelimutu, pasti sahabat Angka dan Data tak asing lagi. Danau yang satu ini memang sudah populer berkat keindahan alamnya. Danau ini juga menjadi tempat terbaik untuk menikmati sunrise. Yang unik dari danau ini adalah di mana Danau Kelimutu ternyata terdiri dari 3 macam danau dengan warna air yang berbeda. Bahkan perbedaan warna pada danau ini memiliki kekuatan mistis loh, menurut warga setempat. 7. Danau Segara Anak, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat juga memiliki danau terindah di Indonesia, yaitu Danau Segara Anak. Danau yang berada di Kawah Gunung Rinjani ini memiliki air berwarna biru layaknya air laut. Danau Segara Anak bisa dicapai setelah melewati jalur trek yang lumayan melelahkan karena danau ini berada di sekitar 2000 meter di atas permukaan laut. Biasanya danau ini memang digunakan para pendaki untuk beristirahat ketika melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. 6. Danau Poso, Sulawesi Tengah. Number 6.
Untuk danau terindah di Indonesia berikutnya terdapat di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah. Kedalaman danau ini mencapai kurang lebih 195 meter serta bisa dijadikan sebagai alternatif pilihan untuk melakukan aktivitas seperti memancing ikan. Bahkan rata-rata penduduk sekitar memang melakukan berbagai aktivitas seperti menjala atau membudidayakan ikan. Keindahan dari danau ini terletak pada area sekitar danau yang dikelilingi oleh hamparan pasir putih, sehingga sekilas danau akan terlihat seperti pantai berpasir putih. Danau Poso ini juga berdekatan dengan kawasan konservasi bunga anggrek yang paling besar di Indonesia. Dan siapa sangka juga bahwa danau ini merupakan danau yang indah di dunia. Lima, Danau Labuan Cermin, Kalimantan Timur. Danau Labuan. Beralih ke Pulau Kalimantan, yaitu Kalimantan Timur, juga memiliki danau terindah di Indonesia. Danau tersebut disebut dengan Danau Labuan Cermin. Disebut begitu karena air danau ini sangat jernih. Karena terlalu jernih, sahabat angka dan data bahkan bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam danau tersebut. Apalagi kedalaman danau hanya sekitar 3 meter saja. Keunikan dari danau yang satu ini adalah di mana airnya terdiri atas dua jenis, yaitu air asin pada permukaan danau serta air tawar di dasar danau. Danau ini juga menjadi tempat terbaik untuk berenang maupun snorkeling. 4. Danau Ranu Kumbolo, Jawa Timur. Jawa Timur juga memiliki danau terindah di Indonesia yang disebut dengan Danau Ranu Kumbolo. Danau yang satu ini berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Untuk bisa mencapai danau memang membutuhkan kesabaran dan tenaga ekstra. Kalian juga harus melalui jalur pendakian yang cukup melelahkan. Di sepanjang jalan menuju danau, kalian akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang indah berupa pohon pinus dan cemara. Sesampainya di sana, kalian akan disuguhi dengan pemandangan danau yang menakjubkan. Menurut pengalaman banyak orang, Danau Ranu Kumbolo merupakan lokasi terbaik untuk menyaksikan sunrise dan juga hamparan bintang di malam hari. 3. Danau Singkarak. Danau terindah di Indonesia di posisi ketiga ada di Sumatera Barat, yaitu Danau Singkarak. Danau ini merupakan danau yang berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Ada banyak aktivitas yang biasa dilakukan di sini, seperti berenang, memancing, atau bisa juga naik sampan atau mengelilingi danau. Jika sahabat angka dan data kebetulan berkunjung ke Sumatera Barat, khususnya Solok, maka bisa mengunjungi Danau Singkarak ini. 2. Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan salah satu danau di Sumatera Barat selain Danau Singkarak. Danau ini merupakan danau terindah di Sumatera Barat dan juga di Indonesia peringkat kedua. Danau ini berada di atas ketinggian kurang lebih 460 meter di atas permukaan laut. Akses menuju danau ini memang terbilang menguras tenaga karena kalian harus melewati jalur berkelok-kelok khas pegunungan yang cukup panjang dan melelahkan. Namun ketika sampai di Danau Maninjau ini, kalian akan dibuat terpukau oleh keindahan alamnya. Danau Maninjau sendiri berada di Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, atau tepatnya berada di sebelah utara Kota Padang. Danau ini terbentuk secara alami akibat letusan Gunung Sitinjau. Selain keindahan danaunya, keindahan danau ini juga dilengkapi dengan perbukitan hijau. Perpaduan asri inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa Danau Maninjau disebut sebagai salah satu danau terindah di Indonesia. 1. Danau Toba, Sumatera Utara. Horas. Inilah dia danau yang paling terindah di Indonesia versi GoTravely. Di Sumatera Utara ada sebuah danau yang sudah sangat populer, yaitu Danau Toba. Sama seperti danau kebanyakan, Danau Toba juga terbentuk secara alami akibat letusan gunung berapi. Letusan ini akhirnya membentuk sebuah kaldera kemudian menjadi danau. Yang menarik dari danau ini, yaitu di mana di tengah danau terdapat sebuah pulau yang diberi nama Pulau Samosir. Di pulau ini terdapat resort yang sudah cukup populer di kalangan wisatawan. Ditambah lagi terdapat banyak ragam kebudayaan khas suku Batak yang bisa kalian lihat di sini. Danau ini juga merupakan salah satu danau terbesar di kawasan Asia Tenggara. Ya, sahabat angka dan data. Let's wrap it up there, guys. That was 10 most beautiful lakes in Indonesia. MashaAllah, each one of them has its own unique beauty. It's all creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And I love nature. I love hiking and being out in the environment. And, you know, it's always, you know, out there when you go hiking in a jungle, it's fresh air, you hear the birds.
it's such a nice place to be, to relax and then calm down, and we need that once in a while. And this is beautiful. Even watching it kind of makes me feel a bit better. So thank you very much, guys, for suggesting this video. I can't wait, inshallah, to visit Indonesia and see these places in person once, inshallah, this pandemic ends and we can all freely travel. So thank you again for your suggestion. I hope you guys enjoyed this video, although my voice has changed a little bit because of the sickness. So if you liked it, please don't forget to like, comment, share, and subscribe. As always, thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.